Jadi malam ni saya buat live untuk tengok rumah-rumah yang bakal diroboh pada 3 hari bulan ini di Subang Perantau, ya, di Subang Perantau. Dan ini antara contoh rumah-rumah yang akan dirobohkan, sebanyak 19 buah rumah. Jadi tuan-tuan semua boleh tengok bahawa rumah-rumah ni bukan rumah kongsi, ya. Ini semua rumah-rumah banglo, dan semua kawasan perumahan ini merupakan kawasan yang dah diduduki sejak 20 tahun yang lepas. Sejak 20 tahun lepas, dan okey. Jadi ini malam ni insya-Allah kami akan gotong royong untuk angkat barang-barang untuk dipindahkan sementara ke rumah saya di Kota Damansara, sementara mereka mendapat tempat yang baru untuk mereka pindah. Jadi insya-Allah kita tengok bahagian dalam rumah yang bakal dirobohkan oleh kerajaan PH, yang mana dalam masa yang sama ada pihak lain ataupun bangsa lain yang diberikan kebenaran ataupun diberikan hak untuk menduduki tanah-tanah kerajaan seperti tanah-tanah di Raub dan seumpamanya. Okay, ini angkat, dan inilah rumah yang bakal diroboh. Bagaimana sebenarnya option untuk elakkan perobohan boleh berlaku, tetapi mereka memilih option untuk merobohkan, sedangkan mereka boleh elakkan daripada perobohan ini dengan cara mengambil bahagian tanah GPS bagaimana saya terangkan tadi. Ya, ini bahagian dapur. Bahagian dapur yang akan dirobohkan pada 3 hari bulan nanti. Kos pembinaan rumah ini ialah dalam RM300,000 lebih. Sudah dibina hampir 30 tahun. Sudah dibina ataupun dah duduk di sini hampir 30 tahun. Dan hari ini nasib mereka dihalau dan tidak diberikan pengiktirafan oleh kerajaan yang satu bangsa, yang satu agama dengan mereka. Jadi mungkin saya nak minta tuan rumah lah. Boleh? Dia cakap sikit. Ni audien biasa ramai ni, insyaAllah. Mungkin Kak boleh sebut sikit lah. Okay, guys. Okay. Mungkin Kak boleh cerita sedikit daripada awal tentang kisah apa penduduk kat sini menuntut, orang kata hak lah untuk tinggal di sini. Kami di sini selama 19 tahun duduk, ada yang dah sampai 30 tahun. Kami dah cukup dapatkan tuan bagi tanah tanah ni, tapi semuanya ditolak, dan akhir sekali terdapat satu perjumpaan di antara GPS dan penduduk mengatakan untuk pembesaran pelebaran sungai. Dan di waktu yang bermesyuarat itu, kami ada bertanya kepada GPS adakah rumah kami akan dirobohkan pada tahun 2016. Apa yang kami dapat jawapan, rumah kami tidak akan diusik, rumah penduduk tidak akan diusik. So sekarang ni bila tahun 2018, sekali lagi rumah kami nak dirobohkan, dan apa yang kami cuba bertahan sampai sekarang sehingga 2020, tapi kami tak nampak ada apa-apa perkembangan yang memihak pada kami. Kalau ikutkan sungai yang ada sekarang ni, memang kalau masa kami duduk dulu, dia bukan sebuah sungai, hanya parit kita panggil dia je. So bila sekarang dah 2018 dah diwartakan, jadi diwartakan dia sebagai sungai. Masalahnya sekarang ni penduduk semua memang tertipu. Pada 2016 kata tak nak roboh, dan 2018 cuba mengatur surat untuk robohkan.
Dan ini saat terakhir bagi kami pada 2020 dan rasanya pada 3 bulan rumahnya akan dirobohkan. Okey, jadi keharusnya antara penghuni di sinilah yang bakal dihalau daripada bumi sendiri. Saya sebenarnya kalau tak ada pilihan itu mungkin saya tak boleh kata apalah. Tapi sebenarnya memang ada pilihan dan pihak GPS Dr. Zuhdi di bawah Kementerian Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man berusaha sedaya upaya sehingga sampai tahap Dr. Zuhdi 3-4 kali ulang-alik satu hari ke pejabat tanah supaya diminta untuk untuk berunding supaya option pelebaran sungai di seberang sana dibuat bukan dengan mengambil rumah penduduk sebagaimana yang saya terangkan tadi. Jadi insya-Allah besok saya akan cuba datang untuk pada waktu siang supaya lebih jelas keadaan sungainya macam mana, suasananya macam mana. Insya-Allah besok saya akan buat live untuk beritahu kepada masyarakat apa sebenarnya yang berlaku dekat sini dan sampai sekarang pun hatta esko yang berkenaan langsung tidak turun dan jenguk di sini. Jadi insya-Allah malam ni kami akan angkat semua barang-barang yang tuan-tuan tengok tadi untuk pindah sementara ke rumah saya di Kota Damansara. Dibimbangi lusa kalau tidak diangkat sekarang takut nanti habis barang-barang ni pecah dan seumpamanya. Jadi macam tuan-tuan tengok pintu ni saja pun dah harga dalam 4,000 harga dia. Bakal dirobohkan dan inilah sebenarnya yang kita cukup kesal di mana ada pihak yang berusaha untuk berikan hak macam sudi rauk dan juga isu di rawang diberikan pengiktirafan geran walaupun mereka sebenarnya sama saja status sebagaimana tempat-tempat lain. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita jumpa esok untuk kita tengok dari segi suasana sebenar kawasan ini dan apa option yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.